Halo, teman-teman. Siapa dia? Oke, kita kenalan dulu nih, Seperti biasa, gue Peter dari Peter Squad bersama tim. Hari ini akan lakukan lagi review mainan Asogan kita. Bener? Gue sih udah kenal, bro. Tapi kita kenalin dulu ke teman-teman ya. Bro, kenalan lagi nih. Ya, bro. Saya Alvin ya, dari klub Predator juga. Oh iya, oh dari klub nih? Siap, Predator ya? Kayaknya pernah dengar. Oke, gini, kita langsung aja bro ya. Langsung dari bawah nih, kenapa langsung bisa ada nih unitnya bro Alvin nih. Bro Alvin ada di sini, unitnya plus langsung di sini. Ya tadi udah tanya sih sebelum kita on stage, jadi unitnya dititipkan di armory bro ya. Armory itu kayak misalnya digudangin lah. Kan mainnya di arena Predator Pen, Predator Shotgun itu di mana? Season 3. Ternyata juga menyediakan yang namanya armory room gitu ya, armory room. Jadi maksudnya teman-teman kalau nggak mau bawa pulang unitnya bisa dititipkan di gudang kan loh. Iya, jadi lebih safety juga sih bro ya. Jauh bro, gimana rasanya kalau di gudang? Jadi kita juga kan karena memang hanya untuk bermain di arena, jadi kita nggak usah ribet bawa pulang-pulang juga takut di rumah rusak atau terbanting, kan lebih aman di armory room di arena kita ini. Oh gitu ya. Jadi maksudnya terjaga, tapi juga gitu bro ya, kira-kiranya. Oke, terjangkau lah ya bro ya. Terjangkau. Nice. Oke, jadi dipercaya ya bro ya. Oke, review kita hari ini apa nih bro Alvin yang dibawa ke sini? Ceritanya nih, bro Alvin ini japri nih, japri kita gitu. Jadi, lihat reviewnya dari Peter Squad channel YouTube kita ini. Ngomongin soal seputar hobi kita, hobi saya sih banyak. Hobi Alvin tentunya pasti juga lebih banyak. Jadi kebetulan kita lagi concernnya ke mainan-mainan unit Airsoft Gun nih, kita biar menjadi satu mungkin bahan referensi buat teman-teman di luar sana ya bro ya. Iya, jadi kalau sekarang kan regulasi sudah jelas juga. Kita mau main udah ada aturan yang berlaku, kita tinggal ngikutin yang penting kita nggak gunakan buat yang tidak luar gunakan, gitu. Gunakan ya. Jadi permainan kita bilang pola, selalu yang saya sampaikan bermain dengan pola aman dan nyaman itu sudah bisa ya bro sekarang ya. Iya. Sudah lu rasakan ya sekarang olahnya. Sudah. Oke. Kembali lagi nih, ini unitnya boleh tau nggak bro Alvin? Boleh, jelasin ke temen-temen nih. Ini unitnya dari KJW. KJW pabrikan ya? Pabrikan KJW ya, Glock 17 nih temen-temen, Glock 17. Jadi kalau nggak salah beberapa review saya sebelumnya entah sudah ditayangkan atau belum, yang pasti ada juga tuh bro Glock 17. Iya. Cuma pabrikan ini beda. Hari ini kita tayangkannya pabrikan dari KJW. KJW temen-temen. Apa sih kelebihannya? Boleh saya pegang bro? Boleh. Kita sudah safety kan? Sudah kosong kan? Oke, sudah kosong bener. Jadi saya zooming kan, nanti di akhir video juga akan ada zooming unitnya bro Alvin lebih dekat mungkin. Oke, ini juga mengalami eksteriornya, saya rasa sudah mengalami beberapa perubahan sedikit aja, ada pewarnaan warna gitu ya. Oh iya, sudah ada kode grafis dari klubnya aja bro ya? Sudah dong. Sudah ada ya, cakep. Oke. KJW, KJW artinya dari Taiwan nih teman-teman. Ada nih marking ini dari Taiwan ya. Oke, secara grip saya pegang sih enak. Ya sama seperti Glock 17 lainnya mungkin. Sama bro ya. Kurang lebih sama ya. Dan bro Alvin di sini saya lihat juga membawa dua magazin. Dua magazin bro ya. Satu magazin kira-kira isi berapa bro? Sekitar 20. Kurang lebih sekitar 20 pelurunya ya. 20 lewat dikit mungkin ya ada. Bawahnya juga diwarnain warna emas nih. Kali warna emas ya artinya. Nah, kalau yang lihat saya di sini, ini Rebel Order. Iya. Rebel Order, Bro ya. Untuk membantu kita mempermudah tuh dalam hal mereload peluru ke dalam magazin. Iya. Seperti itu, Bro ya. Ini sudah mengalami perubahan interior dalam arti upgrade jeroan? Belum sih, kalau ini masih auto box dari pabrikan. Oh, pecinta Anda. Original. Iya. Secara FPS, Bro, mungkin bisa disampaikan? FPS-nya kurang lebih 300 friendly. Standar. Oh, friendly juga. 02 BB020. BB020 290 sampai 300. Range 300 lah kita bilang. Yeah. Jadi masih friendly banget. Gimana yang saya tahu kan arena Predator yang Asogan masih pakemnya masih pakai FPS BB020 tuh 420 maksimum ya, Bro ya. Bermainnya ya, Bro ya. Jadi dengan kondisi main handgun di range 300 FPS top lah ya, cukup friendly lah ya, friendly. Jadi nggak nyakitin lah bro ya. Sering kena tembak bro? Lumayan. Tapi aman, nggak ada luka yang parah. Yang cowok tapi ya? Cowok. Kalau di arena jarang ada cewek. Kalau gitu ya. Tapi boleh dong. Boleh. Sensi soalnya. Saya dengar di Predator dan Asogan cewek main free loh bro. Free admin. Berarti kalau gitu kita nanti ajak cewek ramai-ramai. Tarik semua. Ya kembali lagi nih ke sini. Jadi kalau saya boleh pinjam lagi dengan peluru magazin kosong, saya izin masukin bro. Boleh. Jadi range-nya mungkin
ya 1 kilo ada ya, gitu ya, 1 kilo, 1 kilo ada nih. Seperti biasa saya mau jelasin juga teman-teman, di sini side nya dia juga standarnya juga ada, maaf saya arahkan ke bro dikit, ada warna putih. Jadi itu mempermudah kita mungkin dalam hal membidiknya ya. Eh permainan ini cukup asik, cukup seru sih emang. Ya tentunya tetap harus diatur lah. Jadi ya pakai tiga penyalahguna lagi cara kita sampaikan itu. Nah pelurunya pakai ini bu ya, sama ya? Sama. Pelurunya BB plastik ini ya bu ya. Pasti. Karena banyak pertanyaan juga di DM ke saya, Gotri nggak boleh. Gotri bahaya dong kalau. Gotri nggak boleh. Gotri maaf yang memakai mungkin gasnya bukan, kan boleh pakai gas seperti ini ya, pakai gasnya seperti ini namanya gas esok, green gas esok, dan kalau pakai Gotri atau pakai power CO2 itu, gas yang CO2 itu, saya nggak ada contoh teman-teman, maaf, CO2 itu nggak boleh, karena mungkin terlalu full power dan banyak terjadi penyalahgunaan memakai itu. Jadi sekali lagi buat teman-teman, pasti dari kita sebagai player, mungkin penghobi esok dan hindarin itulah, jadi bermain dengan Gotri, bermain dengan CO2, hindarin. Ini mungkin selingan pesan buat teman-teman di luar sana gue ya. Lu enggak kan main kan? Enggak. Kita juga taruh di armory, juga mainannya untuk di arena, kita enggak boleh enggak enggak boleh keluar ya. Panutan, panutan teman-teman. Oke. Mungkin ada unit lain yang bro ini bro Alvin punya? Ada Alvin ya, cuman lagi di tempat teman karena kita belum cari view juga. Mungkin nanti ke depannya Oke. Jadi bisa kita tarik lagi unitnya bro Alvin mungkin mau di-review ya. Yang saya dengar sih Audi Stayer udah mengalami banyak perombakan juga. Pasti menjadi penasaran juga teman-teman di sana. Oke. Mungkin cukup sekian dari reviewnya unit Bro Alvin KGW Glock seriesnya 17 gitu ya. 17. Recommended kan itu? Lumayan recommended sih. Spare partnya banyak juga. Mungkin spare partnya banyak. Ya. Banyak spare friendly juga. Oke. Ya, kalau hobi mungkin cocok sih. Cocok ya, recommended ya. Recommended. Ini jatuh cintanya pada Glock nih ceritanya ini. Mantap. Teman-teman, habis ini biasa di akhir video kita akan kita zooming profilnya bro Alvin yang sebagai pemilik unit ini, Glock ini, sama kita akan tes ke shooting target bro. Kenapa? Karena banyak pertanyaan teman minta dilihat FPS-nya berapa sih, trennya atau enggak. Boleh nggak bro ya? Boleh. Tes di arena, boleh. Shooting target boleh ya. Teman-teman jangan lupa untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen seajib-ajibnya dulu ya. Subscribe itu gratis, jadi harus subscribe. Oh gini ya, thank you banget. Oke, jangan lupa biar dapat nih topi kece, topi Predator Land. Oke, sip. Oke, mungkin itu dulu. Kita habisin langsung ya, bro. Apin, kalau ada shooting target, boleh ya. Boleh, bro. Oke. Bye, teman-teman. Bye. Udah nyala dia. Oke, teman-teman. Kita sudah kembali lagi di mana ini? Shooting range, shooting target Predator Land. Predator Land. Oke. Okay. Sudah bisa main sini dong. Oke. Okay. Jadi sudah disiapin ya dengan perlengkapannya. Seperti biasa unitnya sudah kita siapin sini, magazinnya sudah siap. BB loader untuk membantunya sudah siap. Apa ini? Chrono pass-nya, chrono test-nya sudah siap juga. Lo mungkin boleh bantu saya untuk kita pertama tahapannya seperti biasa untuk tes shooting dulu, maksudnya normal atau umum. Nanti habis itu saya ingin nyoba juga nih ya untuk tahapan ke cek FPS. Boleh dicoba bro, biar teman-teman tahu. Isi gasnya dulu nih. Oh, isi gas dulu, siap. Jangan lupa nih gasnya mana. Jadi satu. Oke. Jadi harus buka klipnya dulu ya teman-teman. Harus buka klipnya dulu. Oke. Isinya seperti gini. Sama bro, mungkin 10-15 detik juga. Iya. Range-nya. Oke, kurang lebih semua handgun kurang lebih sedikit ya bro ya? Iya, kurang lebih. Ini kita isi dikit dulu buat tester aja soalnya bro ya. Oke, jadi kita coba dulu. Oke, kita langsung tembak. Oke, bagaimana bro? Akuratif ya? Lumayan akuratif ya. Oke, bagus. Tau bro mau coba juga? Mau banget. Boleh ya? Silakan. Boleh, oke. Jadi yang kita coba tadi yang kita review tadi Glock KJW 17, Glock 17, Glock 17 buatan Taiwan. Ini sudah ada terisi bro ya. Sudah. Teman-teman saya masukin. Saya akan tes dua tembakan dulu untuk shooting targetnya. Oke, cukup akuratif. Bagus, biarpun belum mengalami upgrade-an jerman ya bro ya. Iya, masih standar banget. Standar banget malahan. Teman-teman ini pakai BB 02 020. Kita tes ya teman-teman, udah nyala. Oke, masih standar ya. Teman-teman kita zooming ya bentar ya bro.
Zooming dengan BP 020 dapat 260-an, 261. Friendly banget, friendly banget. Jadi akhirnya nggak nyakitin orang gitu ya. Hanya fun ya, arena gitu main juga. Have fun. Bukan tujuan untuk menyakitin, gak hanya untuk olahraga. Olahraga. Have fun, olahraga, be. Panutan lagi. Oke, okay, saya potongin dulu biar safety, teman-teman. Saya potongin. Oke, okay, ini sekian review kita hari ini. Sampai ke shooting targetnya juga oke. Okay. Bro, maafin sekali lagi. Thank you banget. Tapi inget nih, gue pingin ada pesan-pesan buat teman-teman di luar sana nih. Gimana nih, terkait permainan softball? Buat teman-teman yang baru mau mulai sih, kita datang aja ke Predator atau tempat yang lain, kunjungin klub biar kita ikuti regulasi yang sesuai dengan arahan, dan nanti biar klubnya itu bawa ke angka yang lebih atas. Jadi sesuai regulasi juga kita nggak selalu gunakan unit-unit atau mainan kita ini, karena kan takutnya banyak di jalan atau ini. Jadi biar kita olahraga aja, fun, jangan buat yang bisa digunakan. Oke, okay, oke. Okay. Jadi olahraga yang nanti ada berbau have fun-nya juga. Asik deh, seru kayaknya asik, nih. Seru. Nah, next saya bakal review Bro Alvin lagi main di arena. Oke. Okay? Okay. Kondisi bolnya dong. Siap. Thank you teman-teman. Thank you Bro Alvin. Sampai ketemu lagi. Kita tunggu. Siap. Di Instagram.